Nah, teman-teman nih bisa dilihat nih. Ini setiap kolam itu ada selang-selang kecilnya nih. Ini fungsinya itu sebagai gelembung angin. Untuk udaranya? Oksigen. Nah, tuh. Assalamualaikum baraya sadaya, selamat datang kembali di YouTube channel Sujai Family. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Seperti biasa, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun. Baraya sadaya, hari ini Bunda sedang ngobrol-ngobrol dengan Mang Ajat. Jadi di pinggir kolam ini, di dekat rumah Bunda ada peternakan lebah ya, atau peternakan madu odeng, walaupun memang ini nggak banyak ya, cuma ada 8 kotak. Kemarin kunci sekali saya, tapi lumayan seur madu dan gitu ya. Saya mah seur tewe ya nyiruan. Nah, pertama jadi seur tewean tadi ya. Oh, itu tah lebahnya nah. Lebah nyiruan ya. Oh sami madu mah seuruan gitu. Ari odeng sarang lebah naon benten na. Apa ya tata kene? Deh, enten odeng maragung, ya marahari kas kak. Oh, manu agung gitu. Iya, sabara kotak hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya sabara iya sekali mang pami jantan madu. Lamun normal mah 4 sasi, lamun tanah. 4 sasi panen gitu. Panen lamun tanaman, iya mah tadi urus. Mau diurus mah meren saya nya. Mau diurus mah ya pasti itu tambihan tadi. Oh. Kamu jam kalau. Waktu senanya. Iya kembang-kembang tengah aja nya. Aja. Muli terletik siga iya siga anggur siga api mah nah aja kanggo iya kanggo odeng kanggo lebah ya kawe lebah namina teh teh nang kembang sakura sana deh kembang putri putri salju. Jadi teman-teman, bunga ini sengaja ditanam khusus untuk makanan lebah. Karena pada umumnya lebah menyukai tanaman yang memproduksi serbuk sari atau cairan nektar ya. Lebah juga betah berada di taman yang penuh dengan aneka bunga. Nah, biasanya lebah cukup pilih-pilih bunga. Namun bunga yang terpilih biasanya akan mekar dengan indah dan awet. Dan ini salah satunya adalah bunga air mata pengantin. Tidak hanya sebagai makanan lebah, ternyata bunga air mata pengantin ini bagus juga ya teman-teman. Pohonnya itu seperti pohon anggur, daun-daunnya itu. Jadi ada dua macam, ada yang putih sama ada yang warna pink. Ini bagus sekali kalau kita tanam di depan rumah ya. Cuma memang harus menggunakan penyangga bambu seperti itu. Jadi biar bisa merambat dan akhirnya semakin banyak. Jadi Mang Ajat bilang, kalau lebah madu ini pernah satu kali panen dan lumayan hasilnya. Cuma mungkin karena kesibukan dari pemilik lebah madu ini akhirnya kurang terawat ya. Tapi kalau dipelihara atau dibudidayakan dengan konsen, insya Allah lebah madu ini akan menghasilkan madu yang lebih banyak lagi. Tuh, bunga-bunga wera. Oh, tadi ke sami kanggo odeng. Iya jamu naon, Mang? Jamu lilin. Oh, jamu lilin. Tos buahan, tos nyambian buahan. Mali tuhar teh. Oh. Duh. Jadi teman-teman, di sini tuh semuanya lahan digunakan untuk tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi, bahkan bisa menghasilkan uang. Nih Mang Ajat, ahli pertanian.
Ini sarang. Kalau dulu ini digunakan untuk mancing, tempat pemancingan umum, tapi sekarang nggak lagi. Nya mang, mana mantenya? Iya, sini lauk naon mang? Hah? Lauk naon iya? Lauk koi air biasa campuran. Oh campuran, diical? Pas ical, kayak nanti ayam sangat sisa. Pami itu tilas budidaya? Ikan jair. Oh sanes lele? Sanes jair. Oh, anu baru led itu? Oh jadi itu tuh tempat pembudidayaan ikan jair. Dari 10 kilo jadi 60 kilo. 60 kilo. Sakilona sabar hamang pengical? Pengical benar mas talawe. 25. 25.000. Benten sarang nila? Ya, nila oh nila, jair nilanya. Nila gede. Tuh suruh ya, ya memeran bibitnya mang. Tuh menik. Cuma saat ini kosong. Pamia ya sian mang. Ya, kebul. Oh, kebul. Ini masih dalam bentuk kebul nih, teman-teman. Biasa sabaraha lami mang tina kebul dugikeun kana panen? Satu bulan. Oh, satu bulan terus. Ai sagung opat lamo. Oh, icaleun ieu mah nya. Icaleun kebul. Pami ieu naon sami? Kosong teh. Oh, ini mah kosong udah dipanen. Ini persiapan untuk diisi kembali. Ieu cayina ti mana mang? Cainya di mana? Iya di selokan nanti. Oh. Cai agung. Atuh pami selokan saat? Ya mesin. Oh ada mesin. Jadi teman-teman ini airnya itu dari parit. Parit itu dialirkan dari Gunung Sawalnya mang. Dari Gunung Sawal. Nah kalau airnya kemarau atau misalnya nggak ada airnya menggunakan mesin air. Jadi ini tuh tetap terisi air. Iya maksa dengan gua selang-selangnya naon mang? Oh, nah, jadi ada angin. Nah, teman-teman nih bisa dilihat nih. Ini setiap kolam itu ada selang-selang kecilnya nih. Ini fungsinya itu sebagai gelembung angin. Gelembung. Untuk udaranya? Ya, udara. Oksigen. Oksigen. Nah, tuh. Ini mesin, Mang. Tuh, mesinnya di dalam. Oh, jadi ini ada mesinnya, dialirkan oleh mesin. Ya, pengaliran ya. Tuh lauknya arageng. Lauk emas etanya? Oh koi. Ada gitu koi sih gak? Oh iya, ini masih dalam bentuk kebul, nanti dijual. Biasa per kilo berapa mang? Kobok. Oh di kobok. 60.000 harganya itu 60.000 pakai kobokan ya. Kobok tuh apa ya? Kayak mangkok begitu. Ada takarannya. Sip, nuhun mangajatnya. Saha? Rehan. Rehan hayang ala gabus itu. Oh nya, kamari eta teh hayang gabus. Ini gebedahkeun. Nuju naon, Mak? Nuju naon? Melak naon tuh, aduh lidah buaya tuh, mana jual melak lidah buaya. Oh iya pakin. Kenapa? Tuh, mama. Mak kayak ayah TV gara mak. Hah? Ayah dina YouTube mungkin. Say. Oke baraya sadaya, itulah vlog Bunda hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog Bunda berikutnya. Hatur nuhun.